landasan tanjakan Krumpot. Ya Lur, pagi ini rencana gue ke arah Pantai Bidara Payung. Tadi nerobos lewat perumahan ini, udah masuk ke Jalan Gerilya. Asik Lur itu sawahnya, wilayah selatannya Gunung Tugel. Pak Tikno sama Pak Hadi ini. Jembatan Banyumas Lur ini. Nah ini Pak Tikno. Alun-alun Banyumas Lur. Ini pertigaan belok kanan arah Krumpet Lur. Mulai nanjak di tanjakan Krumpet Lur ini. Ini di depan Pak Hadi, belakang Pak Tikno udah sampai. Nah, ini ternyata berdua ini udah nyampe di perbatasan tanjakan Krumpot. Ya. Yeah. Ini tanjakan Krumpot, Lur. Iya, tadi kami bertiga naik dari Banyumas. Ini tinggal turun menuju Buntu. Perempatan Buntu belok kiri ini mau nerobos. Ini belok kanan ya, terobosannya ke sini Lur. Jon Pak, bawahnya Lur luas. Jalannya ditembus leoper gerujugan pemeranjen. Ya tadi dari utara belok kanan sedikit langsung ke belok kiri ini arah selatan. Nyampe gerbang Pantai Bidara Payung Lur ini, tapi mau sarapan dulu di warung. Pantai Bidara Payung, namun jilat sok sok. Loket tiket 7.500 per orang, parkir mobil 5.000, parkir motor 2.000. Udah nyampe Lur di Pantai Bidara Payung. Nyampe. Nah itu Pak Hadi. Ini Lur masih berada di Pantai Bidara Payung Lur. Pantainya cukup bersih, indah juga nih. Ada tulisan dilarang mandi di laut juga ini.
di daerah Payung panas banget pantainya. Oh, anu lur. Degan dulu nih Pak Kati sama Pak Tikno. Lur, berhubung sudah siang, kami dan teman-teman pulang ke Purwokerto.